Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, di mana pada hari yang mulia ini dan di tempat yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Minhajil Muslim karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada pembahasan fasal yang keenam atau faslu as-sadis, yaitu fasal yang berkenaan tentang masalah al-adabu ma'al khalqi, yaitu adab terhadap makhluk, ya. Dan fasal ini rupanya agak panjang dikarenakan dibagi dengan beberapa subpoin, ya. Di antaranya adalah adab terhadap kedua orang tua, kemudian adab terhadap anak, adab terhadap ikhwah atau saudara. Dan akan tetapi salah seorang dari mereka, yaitu suaminya atau istrinya, tidak mengetahui hak dan juga kewajibannya, ya, takutnya rumah tangganya itu akan diselimuti mungkin kesusahan, ya, atau tidak ada kebahagiaan di dalam keluarga. Kenapa? Dikarenakan, ya, suami atau istri ini mereka masih belum tahu hak-hak ataupun kewajiban bagi mereka, ya. Sehingga kadang-kadang mereka itu lebih menuntut hak sedangkan kewajibannya itu lalai, ya. Makanya rumah tangganya penuh dengan kegaduhan, penuh dengan mungkin cekcok, dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga mereka, ya. Makanya ketika antum ingin rumah tangga, maka sebaiknya antum harus belajar dulu fikih rumah tangga, ya. Apa kegunaannya di sini, ya? Kegunaannya adalah kalau antum sudah paham betul, ya, hak dan kewajiban seorang suami ataupun istri, ya, niscaya rumah tangga ini akan penuh dengan kebahagiaan dan juga rahmat, ya. Kenapa? Dikarenakan masing-masing di pihak suami ataupun istri, ya, dia sudah tahu kewajibannya apa dan haknya apa, ya. Ini kalau tahu ilmunya, ya. Langsung kita masuk ke kitabnya. Sekarang kita masuk, ya, hukuku zaujah ala zaud, ya. Hukuku zaujah ala zaud maknanya adalah hak-hak istri atas suami, ya. Hak-hak istri atas suami, ya. Maknanya adalah seorang suami ketika rumah tangga
dia wajib melakukan kewajibannya seperti berikut ini, ya, wajib, ya. Yajibu ala zauji iza azaujatihi alqiyamu bil adabi taliyah, ya. Jadi wajib atas suami, ya, terhadap istrinya menunaikan adab-adab berikut ini, ya. Sekarang kita akan belajar kewajiban suami itu apa saja. Apa itu? Yang pertama adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya, an yu'ashiroha bil ma'ruf, ya. An yu'ashiroha bil ma'ruf. Kewajiban pertama seorang suami ketika dia berumah tangga itu adalah bergaul dengan istrinya bil ma'ruf, ya, dengan pergaulan yang ma'ruf atau dengan pergaulan yang baik. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah, ya, kepada istri-istri kalian bila ma'ruf dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik, ya. Ini dalam surat An-Nisa ayat 19, ya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau, beliau menjelaskan makna ma'ruf atau makna bergaul yang baik itu dengan cara bil fi'li au bil qauli, ya, bil fi'li au bil qauli. Dan berbuat baik di sini, ya, kepada istri itu bisa dengan cara ucapan atau bil fi'li dengan perbuatan, ya. Apa contohnya di sini, ya? Contohnya adalah sebagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika beliau berumah tangga dengan istri-istri beliau, maka beliau mencontohkan seorang suami itu harus menjadi tauladan yang baik bagi istrinya. Ya. Entah itu dengan perbuatan ataupun dengan qaul atau dengan ucapan. Ya. Contohnya, ya. Seperti kalau seorang wanita itu sifatnya dia itu suka dipuji. Ya, suka dipuji. Dan wanita itu biasanya beda sama laki-laki. Kalau wanita dia itu mainnya itu apa? Dengan hati atau perasaan. Itu wanita, ya. Tapi kalau laki-laki biasanya mainnya itu apa? Pikiran ataupun ego. Ya, itu bedanya laki-laki sama wanita. Sehingga kalau seumpamanya seorang wanita dia itu mainnya perasaan, mainnya hati, maka kita itu kalau bisa harus bisa, ya, mendapatkan hati dengan apa? Perbuatan yang baik. Dan jangan sekali-kali menyakiti hatinya seorang perempuan, ya. Kenapa? Orang perempuan itu memorinya itu sangat luar biasa kuatnya. Sangat luar biasa. Ya, mungkin kalau kita sebagai seorang lelaki, sehari atau dua hari kemarin mungkin kita masih ingat apa yang kita lakukan. Tapi tiga hari yang telah lampau, biasanya kita sudah lupa. Ini ikhwan, ya. Tapi kalau perempuan, jangankan sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu dia itu masih ingat. Itu perempuan. Dan saya buktikan sendiri, istri saya, ya, ketika menikah dia masih ingat baju apa yang saya pakai, warnanya, kemudian mereknya, plus makanan apa yang saya pertama kali makan ketika habis walimahan, masih ingat dia. Anak heran takjub, ya. Makanya kalau wanita dia itu sukanya perasaan, ya, agar rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
Maka kalau kita sebagai seorang suami, jangan pelit-pelit memuji seorang istri. Ya, jangan pelit. Ya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'aba ta'amun qat. Ya, ma'aba ta'aman qat. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau disajikan makanan oleh istri beliau, Nabi enggak pernah sama sekali mencaci makanannya. Enggak pernah. Ya, mencaci maki makanannya. Ya. Inishtahahu akalahu. Kalau Nabi ingin memakannya, dimakan. Wa in karahahu tarakahu. Dan kalau Nabi enggak berkenan, enggak dimakan. Ini sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang simpel ya, masalah makanan sangat beliau perhatikan ya. Makanya kalau antum dimasakkan di rumah, jangan sekali-kali antum ngoceh ya. Walaupun kelihatannya bagi seorang suami itu biasa ya, mengomentari ya, biasa sebagai seorang komentator ya. Tapi bagi seorang istri ya, kalau komentarnya itu nyelekit, biasanya hatinya itu akan tersakiti. Kalau sudah sakit, susah pulihnya. Ini seorang wanita ya. Contohnya kalau antum dimasakan, entah makanannya enak ataupun enggak enak ya. Ya. Maka kalau antum ya ingin membahagiakan istri antum, kalau bisa itu antum puji makanannya. Ya. Walaupun rasanya enggak enak. Apakah enggak bohong di sini? Bohong apa enggak? Ntar ya, saya jelaskan dari sisi mananya dulu ya. Contohnya adalah seumpamanya makanannya keasinan ya, keasinan, antum jangan mengatakan waduh kasinan ya masakannya, jangan. Kenapa? Kalau antum mengatakan seperti itu ya, hatinya isi antum akan down, takutnya besoknya nggak akan dimasakan lagi kalau antum mengatakan kasinan. Tapi antum memujinya dari segi yang lain, bukan dari segi rasa. Ya. Contohnya seperti kalau malam-malam antum habis kajian, ternyata di rumah kok dimasakkan apa? Makanan atau minimal air minum lah ya. Dikasih antum teh. Ya. Malam-malam habis kajian kehujanan, antum dikasih teh. Walaupun rasanya enggak karuan ya. Mungkin dia itu rasanya anyep ya. Mungkin kurang gulanya. Antum jangan sekali-kali nyinggung gulanya. Tapi antum puji dari segi yang lainnya. Contohnya subhanallah, ketika pulang hujan-hujan, dingin-dingin dikasih minuman yang hangat. Jujur apa enggak ini? Jujur. Walaupun rasanya itu enggak enak ya, itu loh, itu caranya. Jadi ketika antum dimasakkan suatu makanan yang enggak enak rasanya, antum bisa puji dari segi yang lainnya ya. Entah dari segi mungkin bentuknya, atau dari segi warnanya, ataupun yang lainnya. Itulah ya indahnya rumah tangga, bisa menghargai perasaan. Nah itu ya indah kalau sudah merasakan rumah tangga. Ya. Ini maknanya adalah bil ma'ruf ya. Bergaul dengan kema'rufan atau dengan kebaikan. Fayut'imuha idza ta'ima ya. Dan antum ngasih makan istri antum ketika antum makan. Ya, ini adabnya ya akhi. Jadi ketika antum sudah kerja, kalau bisa antum menghargai istri antum ketika istri antum masak. Ya. Jangan sekali-kali antum makan di luar. Ya. Antum di luar makan enak-enak, makan bakso, makan sate, makan martabak. Ketika istri antum masak di rumah hanya sayur asem, ya.
mentang-mentang antum uangnya banyak, jangan sekali-kali jajan di luar, jangan. Kenapa? Ketika antum makan enak, maka hak isi antum juga harus makan enak. Ya. Fayud'imuha idza ta'ima. Ya. Antum jika makan enak, istrinya juga makan. Ya. Wa yakasuha idza tasa. Ya. Dan kalau antum itu beli baju, ya, maka istri antum harus juga dibelikan baju. Itu caranya ya akhi, ya. Insyaallah kalau antum senantiasa memperhatikan istri antum, ya, diberikan hak-hak istri antum dan antum tunaikan kewajibannya, insyaallah rumah tangga ini akan indah, ya. Wa yu'addibuha idza khafa nusyuzaha bima amarallahu, ya. Dan mendidik istri jika ditakutkan nuzuz, ya, nuzuz. Apa sih makna nuzuz di sini? Jadi nuzuz itu sebagaimana tafsiran Ibnu Katsir, itu adalah istri yang tidak taat suami, alias istri yang durhaka atau mokong, ya. Atau istri yang dia itu melanggar syariat, namanya nuzuz, ya. Dan jika istri antum itu melanggar syariat, menentang perintah suami, maka harus yu'adib, dididik atau dinasehati, ya. Yu'adibu an-nisa bi an ya'idhuha fi ghairi sabbin wala syatamin wala takbihin, ya. Dan jika antum menasihati istri antum, jangan sekali-kali antum caci maki, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tapi harus dengan apa? Dengan kelembutan, ya. Sebaliknya kalau antum menasihati istri dengan kekerasan, ya, dikit-dikit antum marah. Dikit-dikit antum tangannya nampar, naudzubillah. Dikit-dikit antum melempar gelas, ya. Maka si antum bukannya mereka akan menjadi lebih baik, tapi mereka, ya, hatinya akan menjadi apa? Tersakiti lebih-lebih kalau antum, ya, caci maki, maka hatinya itu akan terkoyak. Ini sifatnya seorang istri, ya, mudah terbawa perasaan. Ya. Ya, jadi dinasihati dengan baik, ya. Wa in ata'at, ya. Kalau dia taat, alhamdulillah. Wa illa hajaroha fil firosh, ya. Tapi kalau istri antum ketika melanggar syariat kok ngeyel, dinasihati kok enggak kenek, maka cara kedua itu dihajar. Jangan maknanya hajar itu dipukuli, jangan, ya, enggak boleh. Ya, jangan ngantuk, ya, jangan ngantuk. Ya, takutnya kalau antum memahami hajar dipukuli itu salah. Hajar di sini maknanya adalah di apa, ya? Diboikot atau mungkin disatru sedikit, atau bahasanya Jawa niku diapakan, ya, dicuekin. Nah, sahih, dicuekin, ya. Jadi ketika dinasihati enggak bisa, enggak mempan, langkah yang kedua adalah dicuekin, ya. Lebih-lebih ketika diranjang, ya, itu dicuekin, alias yang satu menghadap ke mana? Ke kiri, yang satu menghadap ke kanan, ya. Enggak tempuk, ya. Enggak tempuk, ya. Ini dicuekin. Kalau dia masih ngeyel, ya. Fa in ata'at, kalau taat alhamdulillah. Wa illan darabaha fi ghairil wajh daraban ghaira mubarrih, ya. Tapi kalau dia itu dicuekin kok tetap masih bermaksiat, ya. Bukannya tobat, maka dalam Islam di sini diperbolehkan memukul istri, boleh. Tapi dalam tanda kutip, ya, ghairu mubarrih, ya, pukulannya itu tidak sampai yang membuat luka, ya. Jangan antum memukul versinya orang apa, versinya Mike Tyson, jangan. Kalau antum pukul si antum seperti petinju,
sama saja antum KDRT, ya, nggak boleh. Tapi ketika memukul di sini ghairu mubarrih, ya, maksudnya itu pukulan cinta, ya, yang tidak membekas, yang tidak membuat luka, namanya ghairu mubarrih. Gimana contohnya? Contohnya mungkin antum pukul istri dengan menggunakan apa? Pensil atau pena, ya, atau menggunakan koran. Insya Allah itu tidak akan menyakiti, ya, menggunakan majalah atau menggunakan mungkin apa namanya sulak ya. Insya Allah sulaknya kalau dia itu banyak bulunya, ketika dipukulkan kepada istri nggak akan menyakiti insya Allah, ya. Jadi pukulan yang tidak menyakiti alias pukulan cinta, ya. Jangan sekali-kali memukul dengan kekuatan penuh, itu enggak boleh, ya. Fala yasilu daman, ya, dan tidak bisa mengeluarkan darah. Jadi pukulannya ini enggak sampai darahnya keluar atau tidak sampai tulang-tulangnya itu retak, ya. Itu enggak boleh, ya, akhi, ya. Sama saja antum itu menganiaya atau membunuh dengan pelan-pelan, ya, itu enggak boleh, ya. Ini langkah yang ketiga, ya. Jadi ini tiga langkah ketika isi antum kok ndablek, kok nakal, dinasihati enggak kenek, ya. Yang pertama diapakan? Dinasihati dulu dengan nasihat yang benar, ya, dengan perkataan yang lemah lembut. Yang kedua kalau enggak bisa dicuekin, baru yang ketiga kalau tetap enggak bisa dipukul dengan pukulan yang tidak membuat luka, ya. Ini cara ketika istri antum itu nakal atau mungkin susah untuk dinasihati. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nisa ayat 34, ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna, ya. Jadi wanita-wanita yang antum takutkan maksiatnya, antum takutkan nusyusnya, maka langkahnya adalah fa'idhuhunna, dinasihati. Kalau enggak bisa wahjuruhunna, ya, dicuekin atau diboikot. Kalau enggak bisa wadribuhunna, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti, ya. Ini landasan bagi kalau mempunyai istri yang suka bermaksiat. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam walikauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lahu ma haqqu zaujah hadina alaihi, ya. Dan juga landasannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, apa hak istri atas kita, ya, hak istri. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antuta'imaha in ta'imta, ya. Jadi kalau kamu makan, isi antum harus makan. Watak suaha inik tasaita, dan kalau kamu membeli baju atau memakai baju, istri juga harus dibelikan baju. Wala tatrib al wajah, nggak boleh memukul wajah, ya. Jadi kalau antum memukul tadi, itu harus dihindari wajah, ya, enggak boleh wajah. Wala tuqabbih, enggak boleh dicaci maki. Wala tahjur illa fil bait, ya. Dan enggak boleh dicuekin kecuali di rumah saja, ya. Jadi makna dicuekin atau dihajar atau diboikot ini hanya khusus berlaku di rumah, ya. Jadi ketika antum istrinya antum kok bermaksiat, itu enggak boleh antum usir, itu enggak boleh. Dari rumahnya antum itu enggak boleh. Kenapa? Dikarenakan hikmahnya, kenapa kok harus di rumah?
Boleh jadi ketika istri itu diboikot, dicuekin, dia akan sadar dan akan langsung minta maaf kepada suaminya. Beda sama kalau dia itu diusir, ya, diusir ke rumah orang tuanya. Kalau istri antum cerita kepada orang tuanya dan orang tuanya dengar, maka di sini masalahnya bukan akan selesai, tapi akan tambah besar. Ya, ini rahasianya. Maka kalau bisa, ya, kalau bisa orang tua itu enggak ikut campur masalah keluarga, kalau bisa. Kalau bisa. Dan kalau antum menikah, kalau bisa tidak satu rumah sama orang tua. Ya, kenapa? Dikarenakan kalau antum sudah menikahi seorang anak, maka kewajiban yang ngasih makan, yang ngasih pakaian itu adalah suaminya. Adapun orang tua sudah dia menyerahkan kewajibannya kepada menantunya. Ya. Makanya kalau bisa ketika rumah tangga, ya, kalau bisa itu lebih baik kontrak daripada ikut mertua. Ya, lebih baik ngontrak daripada ikut orang tua, mertua. Kenapa? Takutnya kalau ikut mertua dan mertuanya antum enggak tahu agama, maka mertuanya akan ikut campur masalah antum. Dan ujung-ujungnya kalau ikut campur, bisa-bisa rumah tangganya antum penuh dengan cekcok, dan ujung-ujungnya na'udzubillah bisa bercerai. Ya. Contohnya ya, seperti kalau ada suatu masalah, sang istri langsung padu nggone wong tuane, "Pak, Bu, saya duwe masalah seperti ini," ya. Lah, kalau dia tuh padu kepada orang tuanya, kemudian dikasih solusi, kemudian orang tuanya ternyata solusinya enggak cocok, takutnya malah memperkeruh masalah. Nah itu. Ya, malah memperkeruh masalah. Ya. Makanya ada suatu kisah, ya. Termasuk di antara teman saya, dia itu ketika menikah ternyata ikut mertua. Ya, ikut mertua. Qadarullah, ya, qadarullah, qadarullah. Di sini sang istri dia ikut orang tuanya suami. Jadi suaminya enggak rumah sendiri. Ya, suaminya masih ikut sama orang tuanya. Ya. Ternyata suatu hari ada suatu masalah antara menantu sama mertuanya, ya, enggak cocok, ya. Menantunya ingin masak ini, ternyata mertuanya ingin masak ini, ya, enggak cocok. Kemudian ketika ada masalah, ternyata, ya, sang menantu dia itu seakan-akan tidak dianggap anak oleh mertuanya, gara-gara sering dapat masalah, sering dia itu cekcok, akhirnya, ya, akhirnya dikarenakan istrinya dia itu orangnya enggak kuat, ya, hatinya enggak kuat, perasaannya dia sakit, dan ujung-ujungnya qadarullah dia meninggal karena dia itu memendam rasa kepada menantunya yang dia itu merasa tersakiti. Nah itulah, ya. Makanya kalau saya itu punya prinsip, kalau bisa rumah tangga itu rumah sendiri, ya. Kalau belum mampu beli rumah, ngontraklah, ya. Ngontrakan yang semampunya, mungkin satu kamar. Insya Allah kalau antum rumah tangganya satu rumah dengan suami, tidak sama mertua, insya Allah lama kelamaan, insya Allah Allah akan memberikan rumah. Ya, kenapa? Soalnya kalau orang tua sudah ikut campur, seakan-akan suami di sini dia itu dilangkahi, ya, dilangkahi. Makanya kalau di sini kewajiban memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan rumah itu adalah suami. Ya, jadi jangan jaga nih mertua atau orang tua. Jangan jaga nih. Ya, lebih-lebih orang tua antum kandung, jangan dijaga nih. Kenapa? Orang tua antum sudah mendidik antum dari bayi sampai dewasa, sampai umur 25. Kalau antum tetap masih sama orang tua, ya, dan antum belum mandiri, takutnya akan memberatkan orang tua antum. Masa dari bayi sampai rumah tangga tetap
jagane orang tua. Takutnya orang tua di sini merasa terbebani, ujung-ujungnya rumah tangganya tidak menjadi berkah. Nah ini ya. Makanya kalau antum sudah siap menjadi seorang suami, harus punya prinsip ya. Harus punya prinsip dan harus bertanggung jawab, tahu kewajiban antum apa, tahu haknya istri antum itu apa. Ini. Kemudian yang kedua ya, an yu'allimahan daruri min umuri diniha in kanat la ta'lam. Lah ini bagi ikhwan ya, yang dia itu ragu ingin menikah, dia itu apakah istrinya harus hafizah, apakah istrinya harus paham agama. Kalau di sini poin kedua, jadi kalau yang namanya menikah, antum itu kewajibannya didik istrinya antum. Didik ya. Jadi istrinya enggak harus dia itu hafizah. Enggak harus hafal 30 juz, enggak harus. Akan tetapi ya, boleh yang dia itu mungkin belum hafal Al-Qur'an boleh. Kenapa? Takutnya kalau semuanya ingin istri yang hafizah, lah siapa nanti yang menikah yang tidak hafizah? Kasihan mereka. Dan kalau mereka agamanya masih kurang, maka kewajiban seorang suami di sini itu adalah didik istrinya. Didik. Ya. Jadi ketika antum sekarang apa? Ikut kajian, qadarullah kok istri antum enggak bisa kajian, mungkin ngurusi anak atau mungkin ngurusi apa di rumah. Lah kewajiban antum menyampaikan ilmu yang antum dapat ketika kajian. Jadi antum sebagai guru dari istri antum, itu caranya ya. Itu kalau antum bisa ya, dan harus bisa ya. Ini kewajiban seorang suami mendidik istrinya. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Azim Al-Badawi ya, beliau termasuk seorang penyusun kitab wajiz ya, fikih wajiz. Beliau mengatakan bahwasanya kewajiban seorang suami itu tidak hanya memberi makan, tidak hanya memberi pakaian, tapi juga yang paling penting adalah mendidik istrinya dengan didikan Islami. Ini yang paling penting seorang suami ya. Makanya kalau antum merasa ragu, saya menikah dengan seorang wanita hafizah atau orang awam, dilihat dulu. Kalau orang awamnya di sini dia itu orangnya manut, orangnya dia itu pasrah kepada suaminya, gak apa-apa antum nikahi ya. Tapi dengan syarat antum itu harus bisa mewarnai. Dalam artian antum harus bisa mendidik istri antum yang masih awam. Ya. Tapi jangan sebaliknya. Ya, antum justru terwarnai, jangan, ya. Tapi kalau antum menikahi orang awam, antum harus yang mewarnai. Ya, antum ngasih ilmunya. Ya, jangan malah kebalik antum diseret ketika sudah rumah tangga, mas wes ora usah ngaji-ngaji, wes kerja, aku ora butuh ngaji tapi butuh duitmu. Lah itu jangan ya, akhi. Ya, jangan. Tapi sebaliknya, ketika antum menikah seorang wanita yang awam, wanita ini sebagai apa? Penyemangat. Mas ngaji ya wis. Ngelok ilmu dunia, ilmu akhirat, ada pun ilmu dunia, insyaallah akan ikut ya. Jadi malam hari dibuat untuk kajian, kalau siangnya untuk dunia. Itu caranya yang bagus ya. Jadi jangan takut menikahi orang awam. Ya, dengan syarat wanitanya di sini manut ya. Jangan wanita yang kolot. Ya, wanita yang kolot jangan ya. Ini kewajiban antum ya, mendidik istri antum. Au ya'zan laha an tahdura majalisal ilmi litata'allam dzalika. Ya. Atau kalau antum punya waktu ketika ngajak, jadi antum tidak hanya sendirian tapi bersama keluarga, masya Allah ya. Jadi berangkat sama istri, pulang sama istri ya. Ya Ustaz, kalau saya punya temannya masih jomblo Ustaz, gak apa-apa, biar dia akan cepat menikahnya. Nah itu caranya ya,
memotivasi dengan cara diajak ikut kajian, ya, dikasih sarannya atau dikasih semacam kesempatan untuk ngaji. Atau kalau dia itu nggak punya waktu, ya, mungkin antum kasih semacam apa ya, sarana-sarana dakwah, entah dikasih buku, ya, atau dikasih mungkin kaset rekaman tentang masalah kajian, ya. Jadi ketika antum kerja, isi antum tetap bisa nyemak di rumah kajiannya. Itu caranya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, ya, diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jadi istri ini termasuk keluarga kalian, jadi harus dijaga keluarganya dari api neraka. Langsung kita ke nomor yang ketiga. Yang ketiga adalah, jadi langsung saya terjemahkan. Ketika antum sudah mempunyai seorang istri, jadi isinya harus dikasih semacam rambu-rambu. Ya, antum wajibkan isi antum sesuai dengan ajaran Islam, ya. Entah memakai hijab, entah diwajibkan dia senantiasa mungkin menjalankan perintah Allah, dan antum melarang dia berbuat maksiat. Contohnya apa maksiat di sini? Seperti mungkin yang biasa orang lakukan, tabaruj, alias laki-laki sama wanita campur bareng. Itu jangan. Ataupun ikhtilat, ya, ataupun tabaruj, dia itu bercolek, bersolek. Jadi ketika keluar rumah dandan dengan dandanan yang masya Allah menor, itu termasuk kemaksiatan, ya. Jadi kalau ada kemaksiatan yang dilakukan oleh istri antum, kewajiban antum itu adalah mendakwai dan juga melarang dari kemaksiatan. Tapi kalau antum diam saja, istrinya maksiat kok malah dinjar nih, kok malah dikasih sarana seperti apa? Dia suka pergi ke pasar, lah kok malah diberikan pakaian oblong lah ini. Maka hukumnya di sini antum juga bermaksiat dan antum dosa, ya. Maka disebutkan dalam suatu hadis, ya, Imam riwayat Imam Ahmad dikatakan, salah satu la yang zurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Jadi ada tiga kelompok yang tidak akan pernah dilihat oleh Allah, dan diantaranya adalah ad-dayus, ya. Dan makna dayus itu adalah sebagaimana dalam kitab Misbah, ar-rajul alladzi la ghairah ala ahlihi, ya. Jadi yang namanya dayus adalah laki-laki yang enggak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Makanya kalau antum tetap tidak reken bojonya antum ketika maksiat, maka ancamannya la yang zurullahu ilaihim. Allah tidak akan pernah melihat antum. Ini ancamannya. Ya. Dan boleh jadi, ya, dosanya istrinya antum itu juga ngalir kepada antum. Kenapa? Gara-gara antum ada kepala rumah tangga, maka kewajibannya adalah antum menahkodai rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Jadi seorang laki-laki itu adalah ra'in, ya, punya kewajiban kepada keluarganya, dan dia, ya, berkewajiban atas semua apa yang dia lakukan oleh keluarganya, ya. Ini yang ketiga, sedikit, ya. Yang keempat yang kita tunggu-tunggu, an ya'dil bainahu wa bainan dharratiha. Jadi kalau antum isinya punya empat, waduh, jangankan empat, ya Ustaz, satu aja masih belum, ya. Kewajibannya adalah an ya'dil. Antum itu harus adil. Ya, adil. Atau antum dulu, ya. Fadal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Jadi yang keempat di sini ya, kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu adalah berlaku adil ya. Dan ini khusus bagi yang dia mempunyai istri lebih dari satu ya. Dan makna adil di sini ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama di antaranya Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, bahwasanya adil di sini bukan adil masalah cinta ya, bukan. Tapi adil di sini masalah dunia, ya. Maka dikatakan oleh sang mu'alif di sini, yang dimaksud dengan adil di sini itu adalah fit ta'ami wasyarabi wal libasi wasakani wal mabiti fil firasyi, ya. Jadi yang namanya adil di sini itu adalah dalam masalah dunia. Contohnya adalah masalah makanan ataupun minuman, ya. Contohnya kalau antum punya istri lebih dari satu. Yang satu antum kasih makanan ayam, maka yang kedua harus ayam. Kalau yang satu dikasih sayuran, maka yang kedua harus dikasih sayuran. Kalau yang pertama satu minggu bisa habis satu galon, yang kedua juga harus dikasih satu galon, gak boleh dua galon airnya ya. Dan juga masalah libas ya, ataupun pakaian juga harus adil. Kalau yang tipe pertama dikasih pakaian baru sebanyak 5, maka yang kedua juga harus 5 persis. Jenisnya, harganya, mereknya juga harus persis. Ya, ini libas. Wasakan ya, dan juga dalam masalah rumah, kalau yang pertama rumahnya tingkat 2, maka yang kedua juga tingkat 2. Enggak boleh pilih kasih. Contohnya yang pertama kok hanya dia rumah tingkatnya cuma 2, tapi gara-gara isi yang kedua kok malah tambah cantik atau lebih cantik dikasih tingkat 4, nggak boleh
beda kasih itu, ya. Yang kedua, dia tuh lebih cantik ya, lebih fresh, lebih muda. Kok kasih rumah tingkat 4 tuh nggak boleh beli kasih, ya. Makanya kalau yang pertama dia itu dikontrakan, maka yang kedua juga dikontrakan. Nggak boleh beli kasih ya, akhi, ya, ya. Dan yang paling berat ya, makanya ya, kalau antum masih ngontrak, jangan dulu poligami ya, jangan dulu ya, akhi. Yang pertama aja belum diberikan rumah, masa nambah yang dua, jangan. Kenapa? Takut menzalimi. Takut menzalimi. Dan yang paling berat ini ya, alam mabit fil firosh, atau ketika pada malam hari. Jadi kalau yang pertama dikasih jatah, yang kedua juga harus dikasih jatah, ya. Dan kalau yang pertama dia itu 1 hari 24 jam, maka yang kedua harus juga 1 hari 24 jam. Gak boleh lebih 5 menit atau lebih 1 jam juga gak boleh. Inilah ya akhi, poligami ya, yang kelihatannya enak tapi dia itu penuh dengan syarat yang ketat. Maka sebagai ancaman biar laki-laki gak mudah poligami ya, maka dikatakan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih ya, mangka nalahu imro'atan famala ila ihdahinna ya yati yaumal qiyamah ala syakkihi ma'il ya. Jadi barang siapa yang dia itu punya istri lebih dari dua tapi kok pilih kasih, nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan badannya itu apa? Ma'il, miring. Jadi kalau ada orang dibangkitkan kok miring, mesti dulu dia ketika poligami enggak adil. Nah itu. Makanya hati-hati ya masalah poligami di sini. Masalah yang sensitif, bisa-bisa isi antum ngambek gara-gara antum seperti itu. Ya, harus hati-hati benar dan harus tahu ilmunya dan harus tahu syarat-syaratnya. Kita enggak mempermudah poligami kalau kita belum tahu ilmunya, belum tahu ya syarat-syaratnya, ya. Sekian kita kajian hari ini, mudah-mudahan kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.